Goosebumps, oke. Okay. Ini aku yang milih 50-50 kan? 50-50 kan kebetulan ya. Oke. Okay. Kok bisa? Kalau ketiga berarti namanya apa? Faith? Ketiga, buka sendiri deh. Rangga. Kok bisa? Kenapa bisa sama? Tapi aku yang milih sendiri. Oh my God, bener loh, tiga-tiganya bener. Aku gak ngerti sih, itu kayak bukan magic trick. Karena yang ngelakuin aku sendiri. Dan aku anak yang gak bisa magic sama sekali. Gak bisa sulap-sulapan juga. Coba lagi ya. Oke, lagi. Mungkin kalau dua kali bisa salah. Iya. Yeah. Ingat-ingat destinasinya. Ini Paris, Dubai, Big Ben, Thames River, Venesia dengan gondolanya. India sama Taj, yeah, Taj Mahal. Zurich, ya kan. Switzerland dengan Motorhorn-nya, ya kan. Amsterdam, Belanda. Colorado. Ini? Rio de Janeiro, ya. Dimix lagi, diacak-acak. Kayaknya mesti lebih banyak deh. Ini benar-benar aku mix loh. Oke. Okay. Sekarang saat kamu traveling ini, saya mau kamu pikirin seseorang yang gak mungkin kita semua tahu kamu mikirin kemana gitu. Satu orang ini. Uh-huh. Terus aku ajak ke salah satu ini. Iya, bisa begitu. Oke. Okay. Coba lagi ya. Iya. Yeah. Rio de Janeiro. Yeah. Pakai intuisinya. Mau diganti? Enggak. Percaya. Destinasi favorit saya. Oke. Okay. Amsterdam, Netherlands. Kalau bener lagi sih, kayak besok aku bisa deh. Kita lihat destinasi-destinasinya yang mungkin kamu pilih ya di sini. Yeah. Ini kan semuanya berbeda-beda. Hmm. Ya. Kamu bisa dapat India, Zurich, Paris, Switzerland, Dubai ya kan? Iya. Yeah. Yang pertama, di mana nih? Rio. Rio, ya kan? London. Kok bisa semuanya pas? Dua kali kita ngelakuin itu bener banget. Aku kayak amazed sendiri dengan diri aku sih gitu. Tapi gila sih Mas Romi jago banget. Dan ini bener-bener tiga-tiganya kartunya. Kok bisa sih? Latihan dalam membentuk intuisi kamu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, dari ketiga ini kamu pilih yang mana untuk kamu habiskan bersama seorang yang paling berkesan dalam hidupnya kamu? I'll pick Amsterdam. London. Okay. Oh London, oke. Okay. Kenapa pilih London? Suasananya pasti romantis. Oke. Okay. Berarti kemungkinan besar yang kamu pikirin ini pria ya? Iya ya, ketahuan langsung dong. Karena kamu sebutkan suasananya romantis. Iya, yeah, oke. Okay. Oke. Okay. Kemungkinan besar kamu membayangkan aktivitasnya outdoor ya? Iya, yeah, benar. Dan berhubungan sama air ya? Iya, yeah, bisa. Bisa ya? Karena London sungai Thames River, yeah, ya? Oke. Okay. Saya mulai malam baru-baru ya. Bisa nggak kamu bayangin kamu nulis nama orangnya di sini? Iya, yeah, oke. Okay. Bayangin papan tulis ya, lihat saya. Ini papan tulis ya. Bayangin kamu nulis namanya di sini. Ah, oke. Okay. Berarti ini pendek namanya, karena saya waktu gerak gini mata kamu berhenti di sini. Ini asumsinya pendek. Oh, oke. Okay. Okay. Fokusin hurufnya ya. Bayangin kamu tulis di papan tulis di depan, sudah. Diacak-acak hurufnya. Udah, stop, lihat saya. Bayangin ambil satu, kirimin ke pikiran saya, tapi dalam pikiran ya. Iya. Yeah. Sudah? L ya. Oh my God. Aku mikirin L ya. Terus? Oke. Huruf hidupnya ya, karena nggak mungkin terjadi sebuah kata kalau nggak ada A, I, U, E, O-nya ya. Bener ya? Kalau nggak ada A, I, U, E, O-nya nggak ada huruf. Oke, jangan bereaksi ya. Oh, oke. Ada I-nya. Oke. Karena kalau saya sebutin A, I, U, E, O-nya, ini mind-blowing banget ya. Kamu bereaksi di I-nya gitu. Ada dua ya I-nya. Seperti ada dua. Oke. Okay. Bener ya? Seperti ada dua tapi bukan dua ya? Iya. Yeah. Fokusin ya, huruf matinya ya. Hmm. Jangan bereaksi ya. Les ya. Jangan bereaksi ya. B, C, D, oke. Okay. Dan itu bener-bener dia ngejawabnya satu persatu hurufnya. Terus dia bisa rangkai namanya sesuai apa yang aku pikirin.
Gak merekayasa apa-apa ya, kamu dan saya tidak ada rekayasa kan? Saya gak minta kamu pura-pura kan? Iya. Bener kan? Lalu gimana saya tahu kamu mikirin Billy? Serius? Ini bener. Gimana caranya masuk ke dalam pikiran aku? It's mind-blowing. Aku very amazed sih sama yang dia lakuin, kayak hebat banget. Cool! Bagaimana Patricia dapat menebak destinasi kota yang sama dengan perangko yang saya berikan tadi? Untuk dapat berhasil mengarahkan Patricia, saya harus terlebih dahulu mengetahui di mana letak masing-masing kota yang menjadi target destinasi saya. Walaupun kartu-kartu tadi sudah diacak urutannya oleh Patricia. Yang perlu saya lakukan adalah memperhatikan letak 3 kota yang menjadi target saya dan mengikuti cara Patricia mengacak-acak urutan kartu-kartu tadi. Baru setelah itu, saya tinggal mengarahkan Patricia untuk meletakkan perangko saya di kota tujuan yang sama. Dan saya mengarahkan Patricia menggunakan teknik pacing and leading. Jika saya ingin Patricia memilih target kota yang saya inginkan, maka saya harus memperhatikan kapan saya harus menyentuh Patricia dan kapan saya harus melihat Patricia. Itu kenapa saya dapat mengarahkan pilihan Patricia. Iya. Ini siapa sih? Aku gak kenal, sumpah.